Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya, Handra. Nah, kali ini kita akan bermain kembali Ori and the Blind Forest, teman-teman. Di mana untuk part yang sebelumnya, part yang ke-10 itu, kita masih tersesat di Misty Woods, teman-teman. Nah, apakah untuk part yang ke-11 ini kita akan melewatinya? Yuk, teman-teman, kita tonton video ini. Tapi, stop. Tunggu dulu ya, teman-teman. Yuk, teman-teman. Kasih like-nya ya kalau teman-teman menyukai game Ori and the Blind Forest ini. Kalau teman-teman menyukai saya bermain game Ori and the Blind Forest ini ya, teman-teman ya. Dan juga untuk kalian yang pertama kali nonton video ini, boleh yuk di-subscribe ya. Di-subscribe, dan juga bagi kalian yang belum mensubscribe, yuk subscribe juga. Nah, terus juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, biar setiap kali saya upload, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, teman-teman, let's play. Kita melanjutkan bermain game Ori and the Blind Forest untuk part yang ke-11. Oke. Nah, di mana yang untuk yang di part yang sebelum ini kita sudah berhasil mendapatkan skill kayak Spider-Man nih, teman-teman. Kita bisa bisa ini nih teman-teman, bisa apa, manjat manjat kayak manjat dinding gitu teman-teman ya. Oke, kita masih di Misty Woods ya teman-teman ya. Bentar. Berarti sekarang kita harus ke sebelah kanan nih teman-teman. Wah, hati-hati. Coba kalau kita, oke, berarti kita harus ke situ ya teman-teman. Ups, bentar, salah, saya salah jalan. Salah saya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung manjat. Oke. Sebentar, teman-teman ya. Kita harus suaranya terlalu besar. Oke. Bentar ya teman-teman ya, kita coba kita lihat dulu, abis udah di sini kita harus ke scan-nya. Sebelumnya kita nge-save dulu deh teman-teman buat jaga-jaga kan saya lupa. Oke, kita save dulu teman-teman, bentar ya. Oke, setelah ini kita harus ke, iya lu. Oke,
Iya, tinggal dua nih teman-teman darahnya. Oke, bentar. Lihat pelan-pelan ya teman-teman ya, nggak boleh buru-buru nih di sini. Oke, langsung ke sini aja. Iya. Kita ulang lagi teman-teman. Hati-hati, bentar saya save lagi teman-teman ya. Teman-teman. Jadi di game ini kita nggak boleh ragu-ragu nih teman-teman ya. Jadi kalau kalau udah yakin ya yakin aja udah gitu loh. Oke. Ya ampun, susah sekali ya teman-teman. Bentar. Oh cepet-cepet temen. Kita ini deh, kita ke dimensi lain lagi nih temen. Bukan dimensi lain sih ya, kayak jatuhnya tuh kayak ke tempat lain lagi temen. Ya kita ulang lagi temen. Bentar ya. Tidak berhasil. Apa kita coba terus? Saya tadi kalau udah bisa, mestinya untuk yang berikutnya udah nggak gitu susah sih teman-teman ya. Cuma butuh PD aja di sini. Udah yakin, udah hajar aja. Oke, dapat. Mungkin kita save kali ya teman-teman ya. Terus kita selanjutnya harus ke ini, kita harus ke bawah sih teman-teman. Kita ke sini nih berarti selanjutnya. Wow. Terus saya siap lagi untuk jaga-jaga ya teman-teman. Di sini. Oke, bentar save lagi. Saya gimana gimana harus ininya nih. Harus percaya banget dong. Dah, pencet aja. Gak mau ambil resiko ya teman-teman ya. Oke, kita save lagi. Tapi ini apa nih? Oke, lanjut. Coba kita aktifin dulu ability-nya, kita udah bisa aktifin ability apa lagi nih teman-teman di sini. Kita butuh 3 sense. Oke. Plus scripting. Oke, kita aktifin ini aja teman-teman ya. Ability attack-nya nih teman-teman. Sip. Oke.
kita lanjut. Sorry ya semuanya, saya bukannya nggak ini, cuma saya harus fokus dulu nih teman-teman di sini nih. Karena kalau saya sampai ambil salah langkah, ini pasti bakalan buyar teman-teman ya. Jadi harap maklum. Oke. Ini emang kalau main game Ori ini ya, kayaknya kita emang bakalan mati berkali-kali sih. Nggak mungkin tuh cuma mati berapa doang gitu loh. Soalnya kayak nggak make sense kalau mati cuma berapa kali doang teman-teman. Ini aja saya udah mati berapa kali nih di sini nih. Bentar. Tuh yang pojok sini nih teman-teman. Tuh. Nah, itu udah mati 400 saya. Kayaknya boleh nih kasih saya challenge nih teman-teman. Seru juga nih kayaknya. Ampun. Itu kayaknya di atasnya itu ada sesuatu deh. Makan bener kan? Oke, kita save lagi. Siap. Bisa jauh juga tuh daya itunya tuh serangnya tuh. Langsungnya. Ya ampun. Bentar, saya save dulu. Udah, coba kita salah satu deh. Hup. Oke. Pelan-pelan deh teman-teman ya. Kita mainnya jangan buru-buru sih di sini. Lagi kalau ngadepin yang kayak gini-gini nih. Makhluk yang ini nih. Santai saja. Oke. Ampun. Jadi kita udah nggak bisa mundur gitu. Sangat tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi makanya di sini tuh dari tadi saya kebanyakan diem aja gitu. Karena ini emang kita harus konsentrasi teman-teman. Hati-hati. Oke. Sebentar. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Oh, I hate this. Kita save lagi. Thank you.
kita lihat lagi. Bisa saya lakukan. Tapi kalau ini sih biasa sih ada tuasnya sih ya teman-teman kalau kayak gini. Coba bentar. Kita cari dulu tuasnya. Oh my God. Paling gak suka tuh ketemu yang monster-monster gitu tuh. Bentar, sebelum kita ke sana, kita coba ke sini dulu. Kayaknya tadi ada apa yang bener kan? Sip. Nah, mesti ke sini sih. Oke, awalnya mesti ke sini sih. Masalah timing belum dapat timingnya nih. Waduh, apa lagi nih? Oke, saya siap dulu. Misi bunuh diri itu teman-temannya. Kayaknya sih nggak mungkin ke sana deh. Coba kita save, terus kita ke bawah. Get it. Ini harus kemana? Terus ini harus kemana? Gak nemu nih teman-teman jalannya. I go there or not? Mungkin harus sih salah satu jalan sih yang harus kesini sih teman-teman. Ada cara lain lagi? Ya mungkin kita harus ngalahin kali. Yeah.
Iya, bener harus liatin sini sih temen-temen. Bener-bener. Karena itu kunci, pintunya tertutup temen-temen. Berarti emang kita harus lihat sini nih. Dari tadi kenapa sih ya? Saya kan jadi nggak perlu ngulang-ngulang di daerah-area situ aja. Mati satu, masih ada banyak nih temen-temen. Yo ampun, berarti cuma dua tuh di depannya tuh teman-teman. Ini saya save, kok nggak bisa di save. Oke, sudah. Taruh sesuatu nggak nih teman-teman? Oke, nggak ada ya. Oke, pas empat. Yes, kita berhasil dapetin ini ZR. To pick up. Oke. Kita save dulu teman-teman ya. Langsung sih, langsung ke kanan sih, langsung berubah dia itunya, zonanya tuh areanya langsung berubah ya teman-teman ya. Wow, nggak sekali kena mati ya teman-teman ya. Pas kayak kena mati mah udah lepas tangan saya. Ya lu susah lu teman-teman lu, kalau cuma sekali tembak kena mati kita mah buat apa, kesel juga saya mah mainnya. Lanjut. Yes, teman-teman, akhirnya kita berhasil. Berhasil melewati Misty Woods nih, teman-teman. Wow. Look at that. Kalau nggak salah Misty Woods itu masuknya ke apa ya? Kita dapetin apa gitu maksudnya. Oke. The key fallen ruin.
Ribbon seal has been refilled. Oke. Okay. Water, oke, okay, kita udah lewatin elemen water. Coba kita ambil. You found the Jumon seal. Use this key, you can gain Forlorn. So this place is not too far from here. I can show you the way. Oh, berarti the element elemen anginnya itu deep in the ada di Forlorn, di ruin Forlorn ya teman-teman, di sebelah selatan daerah sini, nggak gitu jauh katanya. Can show you, saya bisa nunjukin di mana tempatnya. Oh iya benar, nggak gitu jauh ya teman-teman ya. Find the Gumon hidden inside misty woods. Waduh, apakah akan nggak terdetek lagi tuh teman-teman petanya? Terdetek ya? Oke. Nah, teman-teman, saya lihat dulu. Oke, masih ada waktu ya. Kita lanjut. Kita bentar. Saya coba ke kiri dulu deh, teman-teman ya. Saya mau dapetin apa? Ada satu item yang saya belum dapet tuh. Paling pojok tuh, teman-teman. Ya ampun. Ya ampun. Udah, saya malas melawan. Yo ampun, yo ampun. Oke. Okay. Eh. Buset. Lanjut. Kita lihat teman-teman ya. Kita save dulu. Terus saya mau lihat dulu. Oke. Masih ada waktu. Kaget saya. Aduh, ini apa lagi nih? Oh ya ampun. Bisa nyerang, kamu nggak bisa nyerang saya. Oke, lanjut. Ini berarti kita harus lewat mana ya teman-teman berarti? Situ kita harus lewat. Lanjut. Wes. Ini agresif banget tuh. Untung ya, saya udah save ya. Thank you.
Oke, kita ke sini dulu berarti teman-teman ya. Siap dulu. Sekarang kita coba ke situ. Bentar, bisa nggak ya teman-teman? Eh, bisa lu. Eh, ampun. Udah bagus tadi bisa. Tadi bisa loh temen-temen, cuman ya gitu, memang mesti harus ditekan sih. Kita coba terus. Gila, agresif banget nih teman-teman. Kita harus ke sini. Saya coba ekspor dulu nih di sini. Ada sesuatu, kita save lagi. Kok keliling saya nggak enak ya kayaknya. Iya bener kan, males saya. Itu nggak kena. Kalau kena lumayan tuh, bisa langsung is dead saya. Bisa langsung dead, waduh. Muncul lagi dong, astaga kan? Oh, coba kita save, kita kesini deh, coba dulu teman-teman ya, tak bisa nggak itu? Saya nggak mau ambil resiko ya teman-teman ya. Jadi kita kesini dulu. Emang benar saya harus lihat sini nih. Bisa. Oke, yuk kita buka dulu. Moon map, mapstone fragment. Oke, kita buka. Let's go, kita lanjut. Teman-teman ya. Bentar, coba saya save dulu sini. Kita masih ada waktu, Pak. Gimana masih mau lanjut? Oke, udah dulu kali ya teman-teman ya. Kita sudahi dulu. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game Ori and the Blind Forest untuk part yang ke-11. Di mana akhirnya kita bisa keluar dari Misty Woods ya, teman-teman ya.
akhirnya kita bisa melewati Misty Woods. Dan juga terima kasih nih teman-teman yang sudah menonton sampai di sini, sampai selesai. Dan juga kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Seperti biasa, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao! Susah juga tuh di Misty Woods, saya mati berapa kali tuh temen-temen. Belum saya matiin recordnya. Bye.